kepada Bapa yang bertata di dalam kerajaan di surga, segala puji dan syukur kupanjatkan atas kehadirat-Mu. Bapa yang di surga, saya berdoa buat hidup saya. Semoga selalu keadaan sehat supaya bisa sekolah lagi. Bapa yang di surga, saya berdoa buat keluarga saya dimanapun berada. Semoga selalu sehat dan terhindar dari COVID-19. Bapa yang di surga, saya juga berdoa buat warga masyarakat Indonesia sehat-sehat semua dan mendapatkan makanan. Semoga terhindar dari virus corona dan yang tidak sehat atau pasien COVID-19 segera pulih. Bapa yang di surga, saya berdoa buat umat seluruh dunia terhindar dari COVID-19 dan mendapatkan makanan secukupnya. Bapa yang di surga, saya berharap COVID-19 hilang dan dari dunia ini agar kami bisa sekolah dan orang tua kami bisa bekerja. Bapa yang di surga, saya mohon ampunilah dosa-dosa kami. Doa ini saya sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Perlindungan dari wabah virus corona. Mazmur bab 91 ayat 3 sampai 7. Dari Bapa Putra dan Kudus. Amin. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkapan burung dari penyakit kanker, dengan tepatnya Dia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit kanker yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, walau 1000 orang berada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Dan Bapa Putra Yesus. Terima kasih atas berkatmu, Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkatmu hari ini dan berkati juga sekolah kami agar bisa beraktivitas seperti kembali, dan berkati juga guru-guru kami dan teman-teman kami agar terjauhi dari virus corona, dan lindungi juga orang tua kami dan kakak-kakak kami supaya terjauhi dari virus corona, dan juga warga Indonesia dan negara Indonesia agar selamat dari virus corona ini, dan virus corona ini cepat hilang dan warga Indonesia bisa beraktivitas seperti biasa. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, lindungilah kami ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari virus corona ya Tuhan. Jauhkanlah virus corona dari dunia ini ya Tuhan, agar orang tua kami bisa beraktivitas kembali, dan sembuhkanlah orang yang terkena virus corona, dan jauhkanlah orang tua kami dari virus corona COVID-19. Ya Tuhan, semoga orang tua kami sehat selalu, dan jauhkanlah virus corona dari dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, jauhkanlah virus corona dari masyarakat ini. Terima kasih Tuhan. Amin.